Kali ini teman-teman bermain ke Arbuda, diharapkan nanti mau tambah ilmunya. Sehingga ketika mau tambah ilmunya, teman-teman sekarang coba dicoba lagi. Oke, dari mulai cerita ya. Dari hari ini mau bercerita tentang gunanya sampah bagi kehidupan kita semua. Bagi yang cerah, Nino sama Nono berjalan-jalan di alun-alun Wonosobo. Apa Nino? Ternyata kota kita Wonosobo sangatlah bersih ya. Iya. Kenapa bersih? Kamu bilang bersih. Coba Cio, jalan-jalan ke sana dulu. Oh, Lina sama Nino terus berjalan-jalan mengelilingi alun-alun Wonosobo. Oh, sambil apa namanya? Sambil lari-lari kecil. Setelah berjalan-jalan mengelilingi alun-alun, sudah 5 kali berkeliling. Capek Nino. Kenapa harus capek? Itu kan sehat. Badan kita jadi keluar keringatnya. Iya, tapi Nino, aku pengen istirahat dulu. Ya sudah, kalau seperti itu, ayo kita cari tempat yang enak yuk. Setelah itu, Nino sama Neng, sama siapa? Nino sama siapa? Nina. Sama Nina mencari tempat. Ah, itu ada tempat duduk yang kosong. Ah, di pojokan enggak apa-apa lah. Daripada kita istirahatnya tidak duduk. Akhirnya duduk di pojokan. Setelah duduk, Nino. Nina, Nina, kamu mencium bau tidak enak? Tidak. Mana tidak ada bau? Nah ini bau gak enak. Nah, Nino sama Nina mencari sumber bau yang tadi. Ternyata di pojokan ada sumber bau yang tidak enak.